Yo, what's up, Lewaners? Hari ini kita ada agenda buat ngisi seminar di Indramayu, ya. Dulu tuh itu tempat sekolah saya dulu, jadi rasanya kayak flashback gitu. Ini saya sama abang saya, dia punya channel juga namanya Geser TV. Cuman nggak tahu videonya belum lama berapa lagi. Karena kesibukan kesana kemari. Ini kita lagi di jalan menuju ke tempat lokasi minar di daerah Indramayu Tugu Sudimampir, di sebuah pesantren di tempatnya. Tadinya saya mau berangkat naik motor, tapi kayaknya nggak mungkin kalau naik motor karena sekarang lagi hujan kondisinya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Ini perjalanannya kalau dari rumah ke Indramayu itu sekitar 2 jaman ya. Sekarang posisinya udah ada di Pantura diguyur hujan. Jadi jalannya basah semua sih. Kalau baru aja datang dari Monas, habis ngonten berdua, pulang sampai rumah itu naik kereta sekitar jam 10 malam, jam 12-an deh, bukan jam 10. Terus langsung edit, selesai jam 2 malam, dan paginya saya langsung ke Indramayu lagi. Oke, okay. Ini di jalan, kita masih di Pantura dan mobilnya agak sedikit masalah karena remnya itu over gitu, panas, jadi ngerem terus. Kita bagi ini di pilihan. Mudah-mudahan nanti bisa seperti dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beberapa hari yang lalu Ustadz Jazuli ngubungin saya. Kata Ustadz bilangnya, jadi Ustadz Jazuli ini beliau tuh kakak kelas saya. Saya terakhir kali ke Asakina itu sekitar 14 tahun yang lalu. Iya, masih nom ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Ustadz Jazuli yang udah ngasih kesempatan saya buat silaturahim lagi ke Asakina. Jadi kayak ingat 14 tahun yang lalu saya suka mandi di situ tuh, di ujung situ, di pojok tuh. Cuman bedanya kalau Ustadz Jazuli itu sampai lulus, kalau saya cuma 2 tahun sampai 3 eksperimen terus saya keluar. Bedanya di situ. Mukanya tegang semua ini. Kan ujian udah ya, udah pada ujian ya. Uh,
Sebelumnya saya pengen tanya, ini ada nggak di antara kalian yang jadi YouTuber ini? Kok takut-takut, malu-malu, kenapa? Yang suka buka YouTube ada nggak? Coba angkat tangan. Suka semua. Kalau dengar kata asyap itu siapa? Iti Hilintir ya. Iti Hilintir. Kalau assalamualaikum teman-teman, siapa itu? Ricis. Berarti ini Iti Hilintir, ini Ricis nih idolanya nih. Jadi pada kesempatan kali ini saya pengen berbagi ilmu sama teman-teman semua yang ada di sini. Sama kalau misalkan saya sebut ini adik-adik saya, kayaknya tuaan mereka dibanding saya, ya kan ya? Lebih tua mereka kayaknya ya dibanding saya kelihatannya. Ya. ini udah pada selesai kataman ya, udah selesai ya. Tinggal nunggu ini ya. Nunggu kataman wadah ya nanti ya. Hari Sabtu. Kesini saya itu pengen berbagi sama kalian bahwa media sosial itu bukan cuman alat buat hahaha doang, bukan cuman alat buat selfie-selfie diupload nyari pacar, bukan itu doang. Ternyata media sosial itu bisa dimanfaatkan buat usaha, bisa buat dakwah, bisa buat menyalurkan hobi. Ini sebelumnya saya minta maaf ya, saya di atas sendirian, yang lain di bawah, nggak apa-apa ya. Jadi kita langsung mulai ke, karena waktunya udah lumayan siang ya, langsung masuk ke presentasi aja ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya, pada bisa baca nggak, kelihatan nggak? Nama saya Adi Anama, asal saya dari Horgelis, Indramayu. Ada nggak yang dari daerah sana, dari Horgelis? Mana, coba, angkat tangan mana yang dari daerah Horgelis, ada nggak? Nggak ada ya. Saya punya dua channel YouTube, namanya yang pertama Lewani TV dan yang kedua Lewani Vlog. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat Lewani TV? Ya, what's up Lewaners? Jumpa lagi di Lewani TV. Yang kedua Lewani Vlog. Jadi channel utama saya di Lewani TV, Lewani Vlog itu channel keseharian saya. Jadi di Lewani TV saya optimal pembuatan video dan lain-lain. Nah, sementara Lewani Vlog ini dokumentasi sebelum saya bikin video di Lewani TV. Paham ya? Channel utamanya Lewani TV, channel keduanya Lewani Vlog. Kita lanjut ya. Ada yang belum pernah buka YouTube sama sekali? Kalian nyetrika masih pakai arang nggak di sini? Udah ganti, pakai listrik sekarang. Cuman belum boleh pegang HP ya, masih ya. Nah, nanti lulus kalian bakal bebas mainin handphone, mainin gadget. Makanya sekarang saya yang udah sering banget main gadget sama main dunia begini nih, pengen ngasih pengalaman saya. Saya bukan menggurui, tapi saya meng-share apa yang saya alami, oke? Supaya kalian jangan salah langkah, oke? Setuju ya? Setuju. Kita lanjut. Jadi ini channel saya yang yang Lewani TV itu yang utama, itu yang atas. Nah, yang keduanya itu Lewani Vlog. Itu kenapa tiduran di taman itu? Nah, ini yaitu yang kayak saya kasih tahu tadi itu, kalau Lewani TV itu utama, kalau Lewani Vlog itu channel kedua saya. Ayo. Kak, gimana sih kalau misalkan mau dapat penghasilan dari YouTube? Jadi harus nembus berapa subscribers dulu ya, buat dapat penghasilan dari YouTube? Langsung jawab nih. Satu aja nanyanya udah. Sama satu lagi. So. Berapa penghasilan kakak dari YouTube yang sampai nembus 1000 subscribers lebih? 1 juta. Berapa penghasilannya? Saya mau nanya, kan
kan katanya kan kalau di itu kan ada video yang nggak boleh diupload karena melanggar pelanggaran. Nah, saya mau nanya video apa aja yang nggak boleh diupload karena melanggar, dan pelanggaran apa saja yang nggak boleh dilanggar oleh seorang YouTubers dari YouTube, itu aja. Iya. Udah cukup. Satu aja mas. Ya wes. Ya nanya dulu, nanya nanti lihat videonya habis tuhur. Ayo. Tenang. Ya habis tuhur lanjut. Ayo siapa yang mau nanya? Staying up when I go home.